Dari Stadium Hang Jebat, kami bawakan kepada anda aksi ketiga Liga Super Melaka United bertemu dengan Sabah. Lawanan yang sudah pastinya ditunggu-tunggu oleh penyokong-penyokong kedua pasukan di mana saja berada untuk menyaksikan siaran langsung yang kami bawakan ini. Ketika pemain-pemain lain seperti Jackson De Souza juga sudah pun berada dalam kawasan penalti. Kali ini bagian tengah. Oh, singgah di kaki Dominic Tan. Namun dia hanya melakukan sepakan meliar sahaja. Satu idea yang bijak dalam perebutan. Dan ketika ini peluang untuk Sabah untuk melakukan satu lempatan dan tidak gol. Oh, mudah dan juga tenang gaya jaringan yang dilakukan oleh Pak Jesu. Oh, kesilapan di kawasan sendiri oleh pemain-pemain Melaka United undang padah untuk membolehkan jaringan terhasil pada minit ke-25 ini. Kita perhatikan di sini Pak Tisu. Dia memperhatikan ruang dan melakukan satu placing untuk menewaskan Nur Azlan Razali. Counter attack pula dilakukan oleh Melaka kali ini melalui Sony Naude. Sony perlu menolak lebih awal. Sony Naude, Syarul Azwari sudah membuka ruang kali ini. Apakah percaya untuk mencari gol penyamaan? Cross Sony Naude. Oh, satu tackle yang baik, yang cukup penting dilakukan oleh Dominic. Dan inilah apa yang dilakukan oleh Syarul Azwari dan Sony Naude. Lambat Wan Zahrul Nizam untuk melakukan larian tadi. Dalam kawasan penalti peluang kali ini. Ah, dan ini dia bagaimana? Oh tidak, belum lagi, terhalang dan sekali lagi terhalang. Dua kali percubaan yang dilakukan. Satu melalui Syarul Azwari dan yang kedua melalui Afiq. Kita perhatikan lagi sekali. Ini adalah peluang yang terbaik dimiliki oleh Melaka United menuju ke penghujung separuh masa yang pertama ini. Kapten Melaka United, Sony Naude. Terus, oh, dapat ditemiskan. Tindakan susulan daripada Syarul Azwari melambung tinggi pula. Hampir-hampir saja menghasilkan gol penyamaan untuk Melaka United. Namun tidak berjaya disudahkan oleh Syarul Azwari setelah sepakan percuma yang agak baik dilakukan oleh Sony Naude sebentar tadi. Lagi sekali kita perhatikan. Ah, terlalu lambat Syukri Barun untuk bola dirampas oleh Sabah kali ini. Peluang untuk Badrul Bakhtiar. Tidak, dia melakukan satu sukitan. Hampir-hampir saja membolehkan Neto dapat mencuri peluang melalui tandukan tadi. Kesilapan yang bermula daripada Syukri Barun. Kesilapan yang bermula di tengah. 9 minit yang terakhir ini, apakah akan ada tambahan jaringan di Stadium Hang Jebat ini? Sentuhan pertama daripada Hazim. Sony lepaskan rebatan lemah. Mudah untuk Khairulfahmi Cemat. Jelas sekali secara berseorangan dalam masa lebih kurang seminit lagi yang dimiliki oleh Melaka United. Sekali lagi mereka datang warna merah Rafiq. Dicabar oleh Taiki. Dalam kawasan penalti terus lepaskan satu talakan Sony Naude. Bahaya untuk Sabah ketika ini dalam kawasan penalti. Peluang dan cemerlang Khairulfahmi Cemat untuk melayangkan badannya menyelamatkan keadaan. Menuju ke minit-minit akhir permainan ini, Wan Amirul Afiq, dia berjaya melepasi Taiki. Talakannya yang pertama dapat dihalang, yang kedua Khairulfahmi Cemat cemerlang. Dan kali ini tidak offside. Ah, tapi agak sukar.
Dapat dikejar. Tidak ada foul di situ. Bahaya ketika ini. Salinode. Oh, tidak. Sekali lagi dia gagal. Oh, tindakannya agak marah. Marah kepada diri sendiri sebenarnya. Kerana itu adalah peluang yang terakhir dimiliki oleh Salinode untuk mencari jaringan penyamaan, namun gagal. Dan whistle penamat sudah pun dibunyikan oleh pengadil untuk membolehkan Sabah membawa pulang 3 mata dari negeri Melaka ini. Jadi sekian saja dari Stadium Han Jebat ini dengan keputusan penuh, Melaka United 0, Sabah 1.